Kopi atu, Jack. Lah, kok cuma atu? Gua mana? Gua juga kan mau ngopi. Lu kata gua kagak dengan ngopi. Lu mau? Yaudah, Jack, dua. Yang bener nih, satu apa dua? Eh, putu beras. Pakai nanya lagi. Lu kagak denger tadi bawa mesen berapa? Udah buru bikin. Ya udah, bentar. Wo, bentar. Kopi gua lu bayar dulu ya. Kan lu tadi tahu duit gua lu kasih buat si Junet. Gua kagak punya duit, Bang. Udah ntar kasbon aja. Aduh. Sama Jeki. Udah. Tapi kasbonnya pakai nama lu ya. Kan lu minum juga. Masa atas nama gua doang? Eh, Bang. Lu gimana sih? Lu kapan gak ngutang-ngutang lagi di mari, ha? Heran gua sama kalian berdua. Ngutang mulu, ngutang mulu. Permisi, Mbak Epi. Ini BH. Saya gak pesen BH, saya pesen celana. Maksudnya Inyong, ini celananya. Inyong Badrun, yang pakai BH. Oh, bentar ya, Mas. Jangan lama-lama, Mbak. Kalau lama-lama, Inyong masuk nih. Eh? Bakar kelalen, anak bakar. Tuh, tangannya tuh. Ini, Mbak. Ya, tunggu ya, Mas. Bayarnya nanti. Iya, Mbak. Jangan lama-lama ya. Bang. Kok lu malah duduk di mari sih? Ntar yang bikinin kopi siapa? Iya bentar, belum juga mendidih airnya. Gua mau ngomong dulu. Aduh Jack, nagih utangnya jangan sekarang dah. Kantong gua lagi cengkrong nih, gak ada duit. Kagak. Gini Bang, gua mau ngomongin jadi uak gua gak jadi beli tanah yang kemarin. Soalnya surat tanahnya itu bermasalah. Nah, sekarang uak gua nyuruh buat nyari tanah lagi. Telat. Tadi gua udah bilang kagak jadi beli sama orang yang menjual tanah kemarin. Ya. Ya udah. Sana samperin. Eh, jangan lupa tanyain tanahnya udah laku apa belum. Eh, wo. Bentaran, ngopi dulu. Ada rezeki, jangan ditunda-tunda. Bukan nunda-nunda, yang nunda siapa? Kan yang ngebatan lu, bukan gua. Makanya, jangan sampai diterobot orang lain. Ayo kita temuin Pak Mahmud. Hah? Bilang aja lu kagak mau bayarin kopi gua. Udah, sono buruan. Iya, bawa lu. Eh, perut gede nih, yuk. Iya, mantep. Udah buruan, Bang. Iya. Jadi gitu, Mbak. Oh, jadi celananya tuh sobek. Terus mesen celana nih sama Mas BH. Iya, Mbak. Kirain Inyong tuh pesennya bercandaan ya, ngerjain atau gimana? Ternyata beneran pesen celana. Bagus deh. Iya. Oh iya, Mbak Karina kok sekarang gak pernah di-gober poin sih? Kar, ngapain lu main ke-gober poin? Enggak, waktu itu ada urusan. Ya itu, toganya Beben. Oh. Sekalian ketemu Beben, ceplosan. Mas BH, tadi ini mirip saya gak? Enggak, apanya mau diintip? Ya Mbak Karya. Intip Mbak. Gong. Mbak Amra Mas. Sesuai aplikasi aja Mbak, 180.000. Oh, 180.000. Kasih ya. Mbak, tadi jalannya ntar sopek lagi. Kenapa Mas? Ini abis makan bandeng durinya nyangkut di tenggorokan. Oh, Masnya mau beli apa? Enggak Mas, enggak mau beli apa-apa. Kesini cuma nanya saya kenapa. Oh, bukan, ini mau servis HP. Mana sini? Bisa. Bisa lah, kan yang sakit tenggorokan saya, bukan jari tangan saya. Ini mah bukan di servis lagi Mas, harus diganti LCD-nya. LCD-nya? Iya. Itu kisaran berapa ya harganya kalau ganti? Kalau HP kayak gini sih, kisaran 900-an. 900 ribu? Iya, LCD mah gitu. Emang mahal. Kalau mau murah mah, beli gorengan aja Mas. Terus kalau selain itu gimana ya? Kalau saran saya sih, mending Mas beli second aja. HP yang ini, jual murah aja buat tumbalin. Ya nanti deh saya tanya dulu sama orang yang punya HP-nya ya. Iya. Makasih ya. Iya.
parkirnya. Enak aja, saya bukan tukang parkir. Kamu mau gober quick di sini. Maaf. Iya. Sebentar ya. Ayo mas, mas nyari HP second ya? Saya ada mas. HP second murah, bagus lagi. Kameranya juga mulus mas. Kayak mas. Murah apa gimana mas? Ya murah dong mas. Duh, saya takut mas kalau asal-usulnya nggak jelas. Tenang aja mas, kalau asal-usul nggak usah dipikirin. Ini HP bagus mas. Mas mau nggak? Nggak usah deh, udah. Makasih. Ya udah deh. Ya. Jadi gimana mas? Saya buka harga 500.000 mas. Murah kok mas. Enggak dulu deh, makasih ya. Buruan, gua ada barang nih. Iya bentar, gua balik lobi dulu ya. Kan pergi. Ayo. Woi, ampun pak, ampun pak, ampun pak. Reksa, ampun pak. Pak, kita gak salah pak. Pak, ampun pak. Lepasin kita pak, kita gak salah pak. Ampun pak, ampun. Bu, jangan lewat situ bu. Ada penjahat itu. Masa sih? Iya itu lagi sama polisi bu. Ampun. Nih pak, ampun pak, ampun dong pak. Aduh, pak, ampun pak, 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 ampun pak, ampun pak, ampun pak, ampun pak, pak, ampun pak. Diam, diam. Makasih ya mas. Iya, iya. Mbak, kebetulan Mbak yang kerja di rumah Pak Mahmud kan? Iya. Alhamdulillah ketemu di sini dah. Tadi saya datang ke rumah, cuma sepi banget. Saya gegeroan, kagak ada nyaut pisan. Oh, abang nyari bapak? Bukan, saya nyari Pak Mahmud. Iya, itu bapak. Pak Mahmudnya ada di rumah? Udah ada janji. Wok, lu janjian belum? Belum. Mbak, kata teman saya sih belum janjian. Udah telepon. Wok, udah lu telepon belum? Belum, Bang. Hah, gimana sih lu? Mbak, kata teman saya juga belum ditelepon juga. Iya, saya juga dengar. Jangan ngulang-ngulang terus, Bang. Kalau udah telepon dan udah janji, nanti saya bilang bapak, abis juhur aja datangnya. Oh, wok, tuh. Katanya kalau belum janjian, belum telepon, datang abis juhur aja. Gua juga dengar yang dibilang si Mbak tadi. Kalau denger pelangga-pelongo aja lo. Terus sekarang gimana nih? Ya ntar kita balik lagi. Ya udah, kalau nggak ditanyakan lagi, saya permisi dulu ya. Iya, Mbak, mari silakan. Iya. Halo, Bon. Iya, Bu, kenapa? Ini mixer ibu rusak. Boleh tolong panggilin tukang servis ya? Mau ibu pakai soalnya sekarang mixernya. Oh, ya udah coba Bonita cariin ya, Bu. Yo, makasih ya, Bon. Kang, Bon. Si Beben viral. CS kenapa emangnya? Ini nih, nangkep penjahat nih, bantuin polisi. Oh, serius, Mama? Tuh, tuh, tuh. Oh, keren banget, Beben. Ah, tuh yang kayak gitu mas saya juga bisa. Malah mah bisa lebih keren lagi daripada si CS mah. Cetek itu mah. Oh, yaudah, Kangin, saya mau duluan ya. Nanti dulu atuh Miss Bonita. Masa saya juga baru gek duduk di sini. Masa Miss Bonita udah pergi, santuy aja atuh. Lagi mau cari tukang servis buat mixer. Nggak usah dicari, Miss Bonita. Di depan Miss Bonita itu ada Amin. Jago buat benerin mixer gitu mah, tuh cetek. Aduh, jadi orang jangan sok bisa. Kemarin aja benerin kipas angin Beben rusak, apalagi mixer. Jangan mau, Bon. Jadi orang jangan sok tahu, benerin mixer mah, tuh cetek, cetek, cetek. Kenyataannya seperti itu, kipasnya Beben aja rusak. Udah tuh, Miss Bonita yuk. Kasihan mama mertua mamanya Miss Bonita teh nungguin kan mau bikin kue. Biarin aja, suara sumbang-sumbang berbunyi mah gak apa-apa.
mungkin juga hilang ditiup sama angin. Tapi beneran gak bisa? Bisa tuh. Ayo serius ya, ayo. Bon, lebih percaya sama Inyong aja. Bakal rusak kalau dibenerin sama Kang Amin. Gak, ayo. Gak, ayo.